Berikut ini cara mengatasi HP Itel lemot dan cepat panas atau nge-lag. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Pertama, kalau cepat panas itu mungkin ada kalian memainkan game yang di luar spesifikasi HP-nya. Jadi kalau game berat kalian paksa main itu wajar, karena dia akan menguras energi untuk menjalankan game tersebut. Untuk itu gara-gara kita sendiri. Kalau kita main game biasa dia cepat panas, nah itu kalian bisa ikuti cara berikut. Pertama, kalian bisa matikan dulu HP-nya. HP yang lama tidak dimatikan beberapa fitur jadi crash atau error. Jadi matikan dulu lalu hidupkan lagi. Setelah itu coba kalian lihat apakah nge-lag ataupun lemot itu masih ada atau tidak. Kalau masih ada mungkin kalian menggunakan penyimpanannya itu hampir penuh. Jadi kalian lihat di sini. Kalau hampir penuh, solusinya kalian pasang kartu SD, beberapa data yang ada di sini kalian pindahkan ke kartu SD sehingga internalnya jadi ringan. Kalau ringan otomatis kita scroll seperti ini akan jadi lebih smooth atau halus. Selanjutnya kalian bisa hapus aplikasi yang tidak kalian pakai, beberapa aplikasi bawaan. Nah, tak lama pilih copot. Atau kalau tidak bisa dicopot, di nonaktifkan seperti ini. Pilih nonaktifkan supaya dia tidak berjalan di latar belakang. Kalau berjalan di latar belakang otomatis makan RAM. Makanya jadi lemot HP kita. Kemudian kalau ada sampah silahkan dibersihkan saja. Teka lama, pilih detail aplikasi, pilih penyimpanan, nah yang in cache, hapus cache. Ulangi pada aplikasi yang lain. Jadi intinya kalau kita tidak ingin panas, jangan main HP Itel sambil ngecas, kemudian main game yang sangat berat di luar spesifikasi. Karena dia pakai prosesor yang standar saja, yang mungkin tidak bisa mengoperasikan game berat. Itu saja beberapa solusi bagi kalian yang merasa HP-nya cepat panas.